Ya bos. Mau jual kura-kura. Kenapa bosan? Buat ongkos pulang kampung. Pulang kampung. Kayaknya nggak ada ya, Mas. Gisi bisa nggak? Ini buat sampean beli bis. Ini aku tambahin 200 buat sampean buat jajan di jalan lah. Mas, ada orang mau nemuin Mas Iqbal, katanya mau jual kura-kura. Hah? Jual kura-kura? Tuh. Bentar. Depan, Sis. Iya. Masih depan, Sis. Ya, Mas. Ya. Ini bener rumahnya Mas Iqbal? Iya, bener. Kenapa ini? Mau jual kura-kura. Mau kura-kura nih? Iya, buat apa sama ngambil. Mau jual? Iya. Mas Iqbal? Iya. Lu punya sendiri? Tunggu ya. Tunggu sini aja. Mas Iqbal? Ya? Kenapa lo? Ada orang di depan mau jual kura-kura, mau lihat dia? Bentar. Kura-kura air atau kura-kura darat? Kura-kura air. Kenapa? Gak ada harganya, bos. Mana orangnya? Ada di depan, mau lihat dia? Ya. Orang mana nih? Ya. Kok tiba-tiba masuk? Halo Mas. Halo Mas. Ini kura-kuranya Mas. Mau diapain? Dijual Mas. Dijual? Ya. Kenapa? Bosan? Buat ongkos pulang kampung. Kampungnya mana? Jawa Timur. Ya. Oh, sama kita orang Jawa Timur. Ini pelihara udah lama atau enggak nih? Sehat atau enggak? Insya Allah sehat Mas. Sehat ya? Oke. Tapi kena ekornya ada yang putus tuh. Jadi perlu duit berapa buat pulang kampung ya anak sampean? Sekitar 500 ribu. Bro, ini kura-kura air bro, 500 ribu bro. Gak gini ya, aku lagi sampean. Sampean ngerti gak pasaran kura-kura air Mas? Gak ngerti. Lo emang sampean dapat dari mana nih? Ini ngasih. Dikasih teman. Aku kasih tahu Mas ya. Mas pasti Mas juga nggak tahu jenisnya apa aja nih. Iya. Gak tahu kan? Oke, tak jelasin Mas. Ini namanya kura Brazil. Ini namanya, kalau nggak salah, ini badut. Ini daun, asli Indonesia. Ini dada putih, asli Indonesia, Papua. Ini dada merah, dan kura Brazil. Nah, pasarannya Mas, kura Brazil segede gini itu sekitar 50-100 ribuan Mas. Oke. Lah, misalnya iki lumayan, 100 ribuan masih bisa. Nah, kalau yang ini lumayan, ini 100 ribuan juga. Tapi kalau yang ini Mas, iki Brazil juga ada regane. Jadi kalau misalkan aku sampai ngejual 500 ribu, aku kayaknya nggak bisa ngasih sampai segitu. Karena barangnya aja, pertama aku nggak ngerti kesehatannya. Yang kedua, aku nggak tahu asal usul barangnya. Bukannya seujun Mas, aku nggak tahu sampai dapat barang dari mana, nggak ngerti aku, ya kan? Nggak tahu. Nah takutnya nanti kan dapet info ada kehilangan, tapi nggak tahu nggak usah tujuan loh Mas, nggak tujuan kayak gitu loh. Tapi aman barangnya, bukan barang nak gelap ya. Aman ya. Ini 6 bulanan. 6 bulanan? Mantep juga. Jadi gini. Sampe tinggal di mana sekarang? Tangerang. Coba lagi Tangerang. Gue dapat info di sini. Dari teman. Teman ada main kura-kura. Iya. Oh jadi gitu. Dah. Ambilin duit, masnya gak bisa pulang kampung. Tuh, isi gue lagi ambilin duit tuh. Biar. Jadi udah berapa lama gak pulang kampung, Mas? Udah sekitar 2 tahunan. Lama banget. Kena corona, 2 tahun. Sini, cepetnya. Kayaknya gak ada ya, Mas? Kayaknya bisa gak? Gesek kemana, Pak? Ada. Mas Ibu, jadi gini Mas, ini kan aku bantu sampean. Nah, jadi karena sampean sama-sama orang Jawa, terus aku lihat sampean kayaknya memang benar pengen pulang kampung, jadi aku bantu aja ya. Oke.
200, 300, 400 ini buat sampean beli bis. Ini aku tambah 200 buat sampean buat jajan di jalan lah. Kalau saya sampean nggak naik motor kan, nggak ada motor di depan. Naik Grab tuh kan. Kasihan Pak dari Tangerang naik Grab ke sini Pak, nggak nutup dia biayanya. Ya udah itu tolong diterima. Ya wis aku matur suwun. Makasih. Ya sehat-sehat. Pokoknya jangan bilang ke teman-teman kalau misalkan BU kura-kura jangan jual ke sini. Karena nanti video ini tayang pasti banyak yang beranggapan, ah kalau BU jual kura-kura ke Bumi Reptil aja. Ya nggak gitu semuanya. Jadi aku harus nilai dulu ketulusan orangnya, jujur orangnya atau enggak. Tapi kalau misalkan memang barang-barangnya itu enggak jelas asal-usulnya, enggak, aku enggak bakal terima. Karena memang banyak ini mas, sorry, akhir-akhir ini banyak kasus pencurian kura-kura. Nah kayak video ini nih. Nah itu lagi pencurian kura-kura dari Bogor. Mix Sulkata, kura-kura darat. Jadi kalau misalkan aku nggak barang asal usulnya nggak jelas, aku nggak terima. Tapi ini aman ya, sekali lagi ya, aman. Ya wes, oke. Ya siapa sama siapa namanya? Niko. Oke. Ya wes mas Niko. Sehat-sehat ya. Oke. Yo. Ada mas. Yo. Kelar mas. Oke. Oke teman-teman, jadi semoga barang ini nggak barang panas, nggak barang gelap. Karena gue jujur takut banget kalau misalkan barang ini barang curian. Tapi jangan seujun ya. Tapi kalau kata masnya tadi aman ya, kita percaya masnya aja. Oke. Jadi sini aku ulang lagi ya teman-teman. Sini ada beberapa jenis kura air yang Mas Niko pelihara tadi. Ini ada Brazil, ada 2 ekor. Ini kura Brazil 2 ekor. Kondisinya juga masih bagus ya. Tuh kura Brazil. Terus ini ada kura badut. Terus ini ada, aduh, ada dada putih, ada dada merah. Terus ini ada kura daun. Nah ini sebenarnya kalau di nominal yang dijual ini kayaknya nggak sampai 500.000. Nah tapi karena kulit emasnya tadi tulus kayaknya, terus orangnya lagi kepepet juga, ya udahlah kita bantu. Nggak mungkin orang kepepet, kita pepet lagi nggak mungkin, kasihan dianya. Jadi kita bantu aja. Oke langsung aja kita masukin kolam yuk. Nah sini nih, ini kolam kura-kura aku sekarang nih. Jadi nah di sini ini masih ada kura-kura airku dari Mas Galuh, masih lengkap semua. Tuh yellow belly masih ada tuh. Dalam udah gede segede gini sekarang. Tuh, segede gini. Terus ada Venusta lagi, udah makin gede lagi. Tuh. Udah gede banget Venustanya. Tuh, dan ini kayaknya kasihan banget dia naik Grab. Dibawa gini doang, tenteng doang naik motor, kasihan banget, panas banget. Langsung aja kita masukin ke kolamnya. Yang pertama kita masukin dulu si, ini kayaknya namanya Univis atau kura baru deh, gue lupa deh. Tapi yang kalau misalnya kalian tahu, silahkan tulis komentar. Oke, salam lestari satu. Terus yang kedua kita masukin ini kura daun. Kura daun. Terus yang ketiga kita masukin ini dada putih. Kita masukin. Terus ini kita masukin dada merah. Masukin. Ini kura-kura Brazil, res kita masukin. Terus juga res kita masukin. Oke. Nah semoga di sini sehat-sehat semua mereka dan bisa berkembang biak ya teman-teman. Dan sini juga ada baskingnya dia, jadi nggak full dalam airnya, tapi situ juga ada tempat dia basking berjemur. Oke, aman lah. Gimana dong? Kasian dong ya? Kasian banget. Tapi bener nggak sih aku nolongin kayak gitu dong? Ya, bener lah mas. Bener ya? Baik banget sih bantu orang lain. Kasian dia. Apalagi dia mau pulang kampung kan? Dia pulang kampung. Iya. Tunggu pas ada rezeki, kalau nggak ada rezeki gesek di mana tadi ya? Oke deh kalau gitu teman-teman, thank you udah nonton. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga Mas Niko sampai kampung halaman dengan selamat. Oh, gue lupa nomor handphonenya. Kalau kalian misalnya kenal sama Niko, coba kalian kasih nomor handphonenya ke aku ya. Aku pengen tahu dia tuh udah sampai kampung halaman atau belum. Thank you udah nonton. Lestari bumiku, lestari bumiku. Dadah. Dan lumayan dong dapat box gratis. Iya, oke, yuk.